Untuk record, kita letakkan sasaran 500 orang penerima berdasarkan bajet untuk 1 juta pada 2023. Namun pada akhir tahun, kita dapat peruntukan tambahan bernilai 1.6 juta dan penerima manfaat itu seramai 727 orang. Untuk pelbagai keperluan lah, macam peralatan perubatan, kesihatan, makanan kesihatan dan juga pendidikan. Jadi hari ini kita lakukan penyerahan yang hadir dalam sekitar 30 orang yang mana pelbagai lah, ada yang cerebral palsy, autism, ADHD dan sebagainya. Kerajaan negeri amat prihatin dan sedar dengan kos yang perlu ditanggung penjaga anak istimewa. Oleh itu, pihaknya berusaha meneruskan bantuan dan sokongan kepada keluarga yang dikurniakan anak istimewa. Beliau turut berkata bantuan khas ANIS akan diteruskan lagi tahun ini meliputi bantuan makanan atau keperluan tambahan, pembelian atau pembaikan peralatan serta mesin dan ubat-ubatan. Turut ditawar subsidi yuran pendidikan meliputi terapi atau kelas khas kepada mereka yang layak berdasarkan preskripsi doktor sahaja. Insentif tersebut menawarkan bantuan sekali bayar dengan had maksimum sehingga RM5,000 bagi satu keluarga.